Menceritakan tentang kumpulan anak muda dari satu desa yang sudah makmur ingin berangkat ke desa ke tempat-tempat lain untuk membuka lahan perkebunan baru. Nah, terus jalan di tempat-tempat perjalanan mencari itu ternyata nggak menemukan lahan yang bagus. Sampai bermil-mil, sampai berkilo jauhnya masih juga tidak menemukan. Akhirnya pemuda-pemuda ini marah mereka dan mengutuk tanah yang ada di sekitaran dia karena dia melihat semuanya tandus. Dia bilang, tanah apa ini tandus, tidak bisa ditanami, tanah terkutuk. Nah, akhirnya si penunggu atau penguasa daerah itu muncul dalam bentuk gaib. Jadi pertama muncul suara, setelah muncul suara yang menegur mereka untuk berkata lebih sopan, mereka marah. Sampai akhirnya muncullah sosok paksi ireng ini. Nah, begitu paksi ireng ini muncul, mereka masih tetap marah dan menantang. Akhirnya orang-orang ini dikutuklah menjadi goa. Hanya satu orang yang masih selamat dari kutukan karena orang ini masih berangkat dengan niat yang pertama untuk membuka lahan baru untuk perkebunan supaya kehidupannya lebih makmur, masih ketulusannya itu masih dipegang. Beda sama yang lain, setelah di pertengahan jalan mereka tenggelam dalam keinginan-keinginan sehingga menjadi kecewa ketika tidak bisa dipenuhi. Nah, sebenarnya ogoh-ogoh ini, tentang goa ini saya angkat karena zaman sekarang banyak sekali orang yang seperti kalau dibilang kayak sesenggaan tentang goa yang bisa menamakan dirinya sendiri. Jadi di zaman sekarang ini orang sudah terbelenggu atau dipengaruhi sama keinginan-keinginan mereka, terutama kayak mendewakan uang, memahakuasakan uang. Dan kata-kata kayak time is money, begitu, waktu adalah uang, itu seperti dipercaya sekali. Sehingga waktu yang sebenarnya berkuasa atas segalanya itu dianggap setara sama uang. Nah, hal inilah yang membuat manusia ini saya gambarkan sebagai goa. Dan paksi ireng ini adalah semesta. Karena di zaman sekarang, orang sering sekali menyalahkan bagian luar, dunia luarnya, atau di luar dari dirinya, atas semua keadaan yang dia terima. Contohnya seperti kalau mau kerja, tiba-tiba hujan, mereka menyalahkan hujan. Atau lagi pengen hujan ternyata panas, mereka juga menyalahkan panas. Termasuk ini sebenarnya sampai saya angkat itu karena saya melihat udah masuk ke tahap yang kronis ya, saya lihat ya. Karena waktu Gunung Agung itu erupsi, orang-orang seakan-akan menyalahkan banyak hal yang di luaran dia, termasuk menyalahkan orang lain. Gunung Agung dibilang letah karena ada yang orang-orang yang tidak bersih naik ke sana atau kelakuan-kelakuan orang yang tidak bersih. Setelah itu juga mereka mendambakan pariwisata sebagai sumber dari penghidupan orang-orang Bali. Mereka menganggap begitu sehingga pada saat Gunung Agung erupsi pun mereka masih
seperti menyangkal begitu. Padahal sebenarnya yang terjadi di sini adalah fenomena siklus alam. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kehidupan kita, kita tetap aja tergantung sama alam. Kita di sini penumpang. Menurut saya orang-orang agak lupa tentang hal itu. Maka harus diingatkan kembali bahwa di sini ini kita penumpang. Nggak ada itu yang namanya bencana alam. Saya agak tidak setuju dengan bencana alam. Karena semuanya siklus. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan pada alam, begitulah alam akan menentukan apa yang terjadi siklusnya pada kita. Nah, sama aja seperti di badan, anggap aja alam ini badan kita. Jika ada sesuatu yang mengganggu di badan kita, kita pasti akan bersihkan. Tapi jika sesuatu itu justru membantu kita dalam kelangsungan hidup ataupun tidak mengganggu sama sekali, mungkin kita akan diamkan saja. Jikapun kita tiba-tiba harus membersihkan sesuatu walaupun mereka hidup di situ, mungkin itu karena siklus kita aja, mungkin kita perlu mandi atau kita perlu memperbaiki diri. Itu saya rasa memang hal yang nggak bisa kita bantah. Jadi itu kira-kira tema dari Paksiir.